Jadi Retaka itu sangat lemah sekali ya dengan kuasa kegelapan saya. Retaka, kristal. Retaka menjadi kristal nih. Kristal pelindung. Serangan kristal. Oh tidak, kristal aku. Oke, balik lagi di channel Frost Fire. Ya, jadi di video kali ini saya akan melihat battle antara Woboboy Kegelapan versus Retaka Elemental. Ya, jadi dalam battle ini saya akan membattle antara Retaka dan juga Woboboy Kegelapan ya. Jadi Woboboy Kegelapan itu akan melawan 5 elementalnya dari perubahan elemental Retaka kuasa 5 nih. Dan untuk Retakanya itu seperti Retaka Voltra, Retaka Belium, Retaka Kristal, Retaka Balak, dan Retaka Gamma. Jadi sebelum lanjut untuk ke battle-nya, di sini masih banyak yang dari kalian yang belum like video ini dan di subscribe. Jadi sebelum lanjut ke videonya, di sini saya minta tolong ke teman-teman untuk like video ini tembus sampai 1000 like ya teman-teman. Dan juga jangan lupa juga untuk subscribe dan juga untuk share video ini supaya saya tambah semangat untuk membuat konten Minecraft Woboboy. Jadi kita langsung saja ke videonya. Ya, saya adalah Woboboy Kegelapan. Jadi saya akan menghajar Retaka. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung saja ke tempatnya Retaka. Hahaha, aku adalah Retaka. Aduh, siapa itu yang menghajar saya? Hahaha, ini adalah aku. Aku adalah Woboboy Kegelapan. Hah? Woboboy Kegelapan? Siapa kamu sebenarnya Woboboy Kegelapan? Hah? Kamu kuat sekali ternyata Woboboy Kegelapan. Retaka Voltra. Apa? Jadi Retaka berubah kuasanya menjadi Elemental Voltra. Siapa sebenarnya kamu ini Woboboy Kegelapan? Ya, jadi saya ini adalah kuasa terbarunya Woboboy dari Elemental Kegelapan. Jadi saya akan mengalahkanmu Retaka. Tidak mungkin. Aku adalah penguasa 5 elemental. Aku tidak akan mungkin dengan kalah dengan satu elemental kegelapan ini. Oke, kita lihat saja nanti siapakah akan menang melawan kekuatan kegelapan aku. Marilah, aku akan kalah dengan kamu. Sakit sekali. Haha, aku menang. Jadi kuasa kegelapan yang terkuat. Hah, aku muncul lagi nih. Ya, serangan Voltra. Oh tidak, si Woboboy Kegelapan lagi menyerang aku nih. Retaka Voltra bangkit lagi. Ada apa nih dengan Retaka Voltra nih? Oke, berani batu Kak Voltra. Jadi si Retaka Voltra kehabisan kekuasaannya. Retaka Voltra menjadi Retaka biasa ya. Oke, jadi aku adalah kuasa kegelapan, akan kalah dengan kamu Retaka. Saya akan mengalahkanmu di sini. Ini adalah kuasa terbaru saya dari kuasa terbaru Woboboy, yaitu Woboboy Kegelapan. Tidak, aku tidak akan kalah dari kamu Woboboy Kegelapan. Aku adalah Retaka. A few moments later. Jadi di pertarungan kali ini saya akan melawan lagi Retaka dari kuasa keduanya, itu adalah Retaka Belium. Retaka Belium. Wah. Cing, bobol aki kegelapan. Wah. Serangan tancap Belium. Bobol aki kegelapan. Tancap Belium. Oh tidak, oh tidak. Oh boy, kegelapan. Bobol aki kegelapan. Tancap Belium. Pusaran Belium. Tendangan kegelapan, bobola kegelapan. Wah, kuasa Beliumku habis. Saya berubah menjadi Retaka biasa nih. Tidak, ternyata kuasa kegelapan lebih kuat dari saya. Hahaha, jadi Retaka itu sangat lemah sekali ya dengan kuasa kegelapan saya. Ah, Retaka kristal. Retaka menjadi kristal nih. Kristal pelindung. Serangan kristal. Oh tidak, kristal aku ditembus oleh kegelapannya. Kamu akan kalah Retaka.
yaitu kristal pelindung. Wah, gerakan kegelapan. Gerakan kegelapan, bobolan kegelapan. Kristal pelindung. Ternyata kamu kuat sekali kegelapan. Kristal pelindung sampai menyurutkan aku. Tidak, aku tidak bisa lari kemana-mana. Dan kristal pelindungku langsung hancur nih. Tidak, aku akan kalah dengan bocah seperti kamu kegelapan. Ya. Tanah kegelapan. Hak, kristal tinggi. Pelindung kristal. Kristal pelindung. Hah, aku tak ada pilihan lain. Apakah aku si kristal akan kalah melawan kegelapan ini? Ternyata kamu kuat sekali ya elemental kegelapan. Iya, ini adalah kuasa yang paling kuat dari elemental seluruh. Hahaha, kamu udah kalah lagi, Retaka. Hahaha, Retaka sudah kalah beberapa kali ya. Retaka, balak. Ah, kamu ganti kuasa lagi, beberapa 38. Ya, ya. Serangan akar-akar balak. Aku jatuh dalam lubang nih. Oh tidak. Bobola 38, kamu tak akan lari dari aku, Retaka. Kamu adalah penguasa elemental yang tak layak. Hah, kuasa aku habis nih. Tidak. Serangan cahaya gama. Gama-gama. Bobola 38. Bobola gama. Jadi tak bilang lain, Retaka kuasa 2. Ah itu aduh adalah kembaran aku yaitu Retaka Gama. Nani, Retaka Gama, apakah saya akan kalah di sini? Aku akan mengalahkan kamu di sini adalah aku elemental tahap ketiganya dari solar yaitu Gama. Ya, kami akan bertarung di sini boboiboy kegelapan sampai dunia ini hancur. Ya, jadi si Boboiboy kegelapan sudah hancur ya, sudah mati. Tinggal kami berdua ya, Bu Retaka. Ya, jadi kali ini pemenangnya adalah Retaka. Walaupun Boboiboy kegelapan sudah menang beberapa kali. Ya, jadi itu adalah battle antara Boboiboy kegelapan dan juga Retaka Elemental. Bagaimana pendapat kalian tentang video ini? Jika teman-teman ingin meneruskan konten saya kali ini, request untuk battle apa selanjutnya ya teman. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like di video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ya teman, karena masih banyak dari kalian yang belum subscribe di channel ini. Jadi sampai di sini dulu video kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye bye.